Oke Sobat Klasikuan, sekarang aku udah ada di dalam mobil Mazda 2 yang baru saja selesai dimodifikasi oleh tim Klasikuan spesialis interior. Nah, bisa dilihat di sini untuk model joknya terlihat sangat keren dan sangat gagah. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Cinta otomotif, khususnya sahabat Klasikuan, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia yang pastinya di channel YouTube Klasikuan Interior, satu-satunya workshop interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Seperti biasa, aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Klasikuan spesialis interior. Tapi sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian semua para pecinta otomotif yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan Anda mensubscribe berarti Anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik dan menarik seputar dunia otomotif khususnya modifikasi interior. Oke, kali ini aku akan mereview hasil modifikasi pada mobil Mazda 2 yang ada di sebelahku ini. Kira-kira hasil modifikasi seperti apa? Pasti penasaran kan? Ya udah langsung aja yuk kita review ke dalam. Klasikuan, sekarang aku udah ada di dalam mobil Mazda 2 yang baru saja selesai dimodifikasi oleh tim Klasikuan spesialis interior. Nah, bisa dilihat di sini untuk model joknya terlihat sangat keren dan sangat gagah. Dan juga sesuai dengan request si pemilik mobil Mazda 2 ini, beliau minta dibuatkan armrest pada bagian jok depan ini. Armrest ini membuat jok ini terlihat lebih mewah dan sangat elegan. Dan pastinya armrest ini memiliki kelebihan dan manfaat, sehingga orang yang duduk di bagian ini akan merasa nyaman karena tangannya ini ditopang oleh armrest. Oke, selanjutnya untuk bahan joknya sendiri, di sini tim Klasikuan spesialis interior menggunakan bahan microfiber produk dari Euroleather. Nah, di sini kita menggunakan warna sangria. Oke, pada joknya ini juga dikombinasikan dengan bahan karbon berwarna hitam. Nah, perpaduan warna hitam dan warna merah marun ini sangat keren sekali kan? Oke, selanjutnya kita lihat nih pada bagian door trimnya juga sama. Di sini menggunakan bahan microfiber dari Euroleather dengan warna sangria dan juga dikombinasikan dengan bahan karbon berwarna hitam. Dan juga tidak lupa di sini menggunakan jahitan double stitching. Nah, hingga membuat door trim ini menjadi lebih keren, elegan, dan sangat mewah. Oke Sobat Klasikuan, di masa pandemi seperti sekarang ini, Klasikuan spesialis interior memberikan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Jadi buat kalian semua nih, para pecinta otomotif, khususnya Sobat Klasikuan, yang tidak bisa pergi kemana-mana, kalian gak usah khawatir. Nah, kalian bisa hubungi tim
Klasikoan Spesialis Interior. Karena tim Klasikoan Spesialis Interior akan datang ke rumah Anda dan melayani Anda. Oke, satu lagi nih, kabar gembira bagi para pecinta otomotif khususnya sama Klasikoan. Klasikoan Interior Spesialis memberikan penawaran menarik dan diskon terbaik di bulan Oktober ini untuk setiap pemasangan jok kulit, dan kita akan memberikan free pemasangan setir dengan bahan microfiber dari range harga Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Jadi buat kalian semua nih para pecinta otomotif khususnya sahabat Klasikoan yang ingin memodifikasi interior mobil kalian, kalian bisa langsung datang ke workshop Klasikoan Spesialis Interior di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakarta Setia Bekasi Selatan. Jadi kenapa kita harus pilih Klasikoan? Klasikoan berkelas karena kualitas.